Untuk sasaran pertama di sebelah sini, untuk sasaran keduanya tadi sebelah sini. Nah, untuk sasaran ketiga dan keempat, nah itu sebelah sini. Assalamualaikum Sobat Dealer, salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya Om Cis di channel GXA Sport Indonesia. Halo Sobat Dealer, bagaimana kabar Anda? Saya yakin kabar Anda hari ini pasti baik-baik saja. Dan alhamdulillah kabar saya di sini juga baik-baik saja. Dan saya selalu tidak lupa untuk selalu mendoakan kepada kalian semua Sobat Dealer. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan begitu juga dengan saya tentunya. Nah, oke, ngomong-ngomong soal berburu, nah pengalaman apa yang Anda dapatkan saat berburu dan senapan apa yang Anda gunakan saat Anda berburu. Nah, apabila Anda ingin memiliki senapan yang berkualitas dan power yang istimewa, di GXA Sport adalah solusi yang tepat. Nah, oke, ngomong-ngomong juga soal cara membeli senapan yang bagus dan baik dan benar. Nah, senapan yang baik dan benar, cara membeli senapan yang baik dan benar itu pilihlah dulu senapan yang benar-benar Anda inginkan, senapan yang benar-benar Anda impikan, senapan yang benar-benar Anda sukai. Nah, baru pilihlah toko yang benar-benar amanah seperti di GXA Sport Indonesia. Nah, untuk kalian yang membeli senapan di GXA Sport, kalian akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Untuk keuntungan pertama itu, apabila kalian membeli senapan di GXA Sport, kalian sudah mendapatkan senapan yang benar-benar berkualitas, sudah diuji untuk tes power dan juga akurasinya. Untuk keuntungan yang kedua, kalian itu akan diberikan banyak sekali bonus saat Anda membeli senapan di GXA Sport Indonesia. Nah, keuntungan yang ketiga untuk kalian apabila ada trouble atau sejenisnya, untuk kalian yang masih bingung, yang belum mengerti tentang senapan atau unit Anda, kalian tidak perlu khawatir karena masih diberikan garansi dari GXA Sport Indonesia. Oke, kali ini saya akan coba untuk tes akurasi. Kali ini saya tes akurasi menggunakan senapan PCP Bocap Glory Full CNC. Nah, untuk senapannya adalah senapan terbaru dari GXA, senapan PCP Bocap Predator Glory. Nah, Predator Glory ini adalah senapan terbaru yang saya sukai adalah full CNC-nya. Nah, oke, nanti untuk akurasinya bagaimana kita akan coba. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke tes akurasi, tetap tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe di channel GXA Sport Indonesia. Tetap ikuti saya. Oke, kali ini kita akan coba tes akurasi. Nah, untuk sasarannya adalah batu bata sebelah depan sana, untuk jaraknya sekitar 35 lebih. Nah, untuk lebih lengkapnya kita coba lihat di ring finger ya, di ring finger. Sekitar pasir di ring finger berapa, Mas? 36. Sekitar 36 ya. Sekitar 36. Nah, oke, okay, kita langsung coba di 4 kali shoot, Mas ya. 4 kali shoot saja. Oke. Okay. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kena, Mas. Tapi gak ubah balas ya. Sudah di sini. Nah. Karena faktor angin juga mempengaruhi. Oke, tembakan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bes, Gong. Bes. Oke, tembak. Pasti ya. Oke, satu lagi. Untuk tembakan ketiga.
Bes. Bes, Mas. Yuk. Tembakan kedua, ketiga ya, Mang ya. Keempat. Tembakan keempat, bismillahirrahmanirrahim. Enak ya Mas ya. Nah, karena juga pengaruh faktor angin juga. Nah, karena di sini untuk anginnya sangat kencang sekali. Anginnya masih di 2000 kurang. Di 2700. Gimana berapa di sini? 2700. Nah, masih di 2700. 2000 sekitar 2500-an lah. Oke, untuk kita coba satu lagi. Yes, Mas. Jadi untuk groupingnya itu masih bagus sekali. Tadi kita coba karena untuk faktor angin. Nah, karena faktor angin kita tadi coba di cross. Nah, di cross tapi karena anginnya terlalu kenceng, cuma jarak setengah mil dot ya. Nah, setengah mil dot. Mungkin karena angin juga, faktor angin. Jadi mimisnya agak, tapi untuk akurasinya masih bagus, sangat bagus. Memungkinkan sekali untuk kalian yang suka berburu hewan-hewan menengah ke bawah seperti burung atau sejenisnya. Yang jelas berburu di hewan yang tidak dilindungi saja. Oke. Kita coba untuk sasarannya biar diambil untuk biar diambil teman saya dulu. Ya sih, lihat sih. Oh ya. Untuk sasaran pertama di sebelah sini, untuk sasaran keduanya tadi sebelah sini. Nah, untuk sasaran ketiga dan keempat, nah itu sebelah sini. Jadi, gak kena Mas, itu asli pecah kok. Untuk sasaran kena. Berarti untuk sasaran pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Mas, oke. Oke, jadi tetap ikuti saya. Nah, itu tadi untuk tes akurasi menggunakan senapan PCP Bocap Predator Glory Full CNC. Nah, untuk akurasinya bagus sekali. Nah, groupingnya sangat bagus sekali. Nah, untuk kendalanya di outdoor itu adalah faktor angin. Jadi, untuk anginnya sangat kencang sekali di sini tadi waktu tes akurasi. Nah, jadi groupingnya atau gesernya itu sedikit ke kiri karena mildot, setengah mildot, nah karena faktor angin. Jadi karena anginnya di sini sangat kencang sekali, jadi saat berburu itu kita harus bisa mengira-ngira dengan kecepatan angin atau
kencengnya angin di sekitar kita saat berburu. Jadi kalau angin ke sini mungkin kita harus bisa mengarahkan untuk bidikan lebih ke kanan sedikit. Tadi kita coba di 4 kali shoot. Untuk groupingnya sebenarnya sangat bagus sekali. Untuk senapannya pun juga sangat cocok untuk kalian yang suka berburu di hutan, di pinggiran hutan, dan cocok sekali untuk kalian yang suka olahraga, membidik sasaran yang bergerak ataupun tidak bergerak. Jadi uji ketangkasan dari menembak Anda. Nah, untuk harga kalian bisa langsung chat saja di CS kami di bawah ini. Kalian bisa tanya-tanya tentang senapan PCP Bocap Predator Glory full CNC. Juga bisa tanya-tanya tentang harganya juga. Nah, untuk cara pembayarannya nanti bagaimana? Untuk cara pembayarannya sangat gampang sekali. Kalian tinggal transfer lunas ke nomor rekening di bawah ini. Selain nomor rekening di bawah ini, kita tidak bertanggung jawab. Untuk cara lainnya adalah dengan cara COD. Untuk COD yang jelas semuanya tahu. Nanti untuk syarat dan ketentuannya akan dijelaskan lebih lanjut oleh CS kami. Oke, cukup sekian dari saya untuk tes akurasi hari ini menggunakan senapan PCP Bocap Predator Glory full CNC. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, bisa langsung ditulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, and subscribe di channel GSA Sport Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lagi.